Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali. Alhamdulillah kita bisa belajar untuk menambah ilmu. Semoga ilmu itu bermanfaat bagi kita dan bagi anak-anak kita maupun orang lain. Ustada-ustada yang insyaallah dirahmati Allah pada pagi ini, mari kita akan belajar untuk mewarnai. Nanti bisa disampaikan ke anak didik. Dan mewarnai di sini adalah mewarnai teknik dasar. Dan nanti insyaallah dengan teknik dasar ini anak-anak itu bisa mewarnai dengan baik. Bukan dengan benar, tapi dengan baik. Nah, ustada-ustada, mari kita mulai acara ini, pelatihan ini dengan membaca secara lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertama saya kenalkan, nama saya Pak Aris Suryono, sering dipanggil Pak Aris Lukis. Kita akan mewarnai untuk mewarnai gambar yang bagi kita guru agak sederhana, tetapi mungkin bagi anak-anak didik kita ini agak sulit. Tetapi kalau kita mau dan berusaha untuk berlatih belajar, insya Allah kesulitan bisa jadi mudah. Nah, yang pertama kita siapkan adalah perlengkapan. Yang pertama kita pasti harus menyiapkan lembar untuk mewarnai. Kemudian yang kedua adalah alat untuk mewarnai. Nah, mewarnai di sini bagi yang sudah punya krayon bisa memakai krayon beberapa merek. Yang pertama merek ini, terus ini namanya City, ada juga yang mereknya Fiber Castell atau mereknya Doma. Boleh bebas. Tetapi Paris menggunakan krayon ini yang agak murah meriah dan hasilnya juga bagus. Terus kemudian kita menyiapkan tisu. Tisu gunanya untuk mengalasi tangan kita biar nanti lembar, mewarnainya tidak kotor. Berikutnya kita siapkan surat. Sulak apa saja boleh, sulak atau sering disebut kemoceng. Nah, ini sulak pakai kemocengnya ini, atau sulak yang kecil yang biasa untuk mewarnai itu anak-anak ada di toko-toko itu dan harganya murah. Terus kemudian mari kita mulai mewarnai. Yang pertama kita mewarnai langitnya terlebih dahulu dan warna yang kita pakai untuk warna langit, kita akan memakai warna merah. Jadi, warna ini membuat langit itu terasa cerah, terlihat cerah. Bagaimana kalau warnanya tidak merah? Boleh. Warna biru boleh. Warna pelangi juga boleh. Warna-warni juga boleh. Warna hitam juga boleh. Tapi kita saat ini akan menggunakan warna merah yang akan dicampur dengan beberapa warna sehingga warna itu menjadi warna yang gradasi atau berbaur atau mencampur. Bahasa kerennya gradasi. Nah, baik, mari kita ambil warna merah. Nah, ini warna merah. Ya. Merah itu cuma satu. Nah, tulisannya red. Nah, merah itu cuma satu. Red itu ya. Silakan diambil warna merah. Terus kemudian untuk supaya hasil warnanya rapi dan bersih, kita tidak boleh bosan melihat terlebih dahulu ujungnya. Krayon itu terlihat bersih atau kotor. Nah, kalau kotor, salah satu gunanya tisu untuk mengelap
triangle. Nah, ini ujungnya. Nah, kalau sudah bersih, mari kita buat garis terlebih dahulu di sini. Kita kasih garis agak tipis. Kasih garis agak tipis. Terus kemudian setelah kita garis, mulailah kita mewarnai dengan syarat, dengan catatan supaya warnanya bagus, terlihat keren, warnanya tidak boleh bolong-bolong. Harus rapet, full color. Tidak boleh ada putih-putihnya sedikit pun. Berusaha semaksimal mungkin. Baik, mari kita mulai. Kita kasih warna merahnya. Boleh. Ini bulat-bulat boleh, lurus-lurus juga boleh. Semuanya sampai ke pinggir. Nanti anak-anak di rumah juga ikut mewarnai sesuai yang diarahkan dari Pak Haris ya. Kalau sudah selesai anak-anak, kalau sudah selesai mewarnai, jangan lupa kita menggunakan sulat bersihkan lembar mewarnai tadi. Karena dipastikan setelah kita mewarnai dengan krayon, ada perkilan-perkilan krayon atau kotoran-kotoran krayon yang berserakan. Baik. Kalau kita mewarnai, warnanya jangan bolong-bolong. Warnanya yang penuh, tidak nabrak garis. Jangan bolong-bolong. Warnanya yang penuh, tidak nabrak garis. Jangan bolong-bolong. Warnanya yang penuh, tidak nabrak garis. Jangan bolong-bolong. Nanti masuk angin, minta dikerokin. Kasihan deh. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan kembali dengan warna vermilion. Nah, iya yo. Bagi krayon yang isinya 48 atau 55 yang banyak seperti ini, itu ada. Ya. Kalau tidak ada, langsung pakai warna oranye, nggak apa-apa. Iya. Lalu untuk anak-anak di rumah, Aris yakin pasti kalian tuh punya lengkap. Digaris dulu seperti ini. Ya. Ah, garis dulu tipis seperti ini. Ya. Kalau sudah digaris, kita mewarnai warna vermilion di bawahnya warna merah. Tetapi caranya dibulet-bulet. Supaya nanti tidak terjadi warna seperti lapis. Dibulet-bulet, diondol-ondol, diputer-puter, ditubruk-tubruk, kita kerjakan. Nah, ini ditubruk-tubruk, ditabrakin ke warna merah. Nah, sambil ditekan ya. Sambil ditekan, biar mencampur. Kalau sudah mencampur seperti ini, tinggal meneruskan sampai ke bawah, sampai ke garis. Jadi mencampur. Untuk selanjutnya warna nomor warna yang ketiga kita ambil warna oranye.
ya. Warna ketiga sudah selesai. Jangan lupa setelah mewarnai anak-anak, kita bersihkan dengan sulap. Kita garis dulu warna oranye muda. Yang kuning sama, digaris dulu aja. Terus kemudian kita lakukan seperti warna yang awal tadi, dengan cara dicampur, di ondol-ondol, di bulet-bulet, di tubruk-tubruk. Seperti ini. Kalau di merek ini nomor 2. Nah, ini jangan semuanya, disisain sedikit. Nah, begini. Nah, sebelah mata. Jadi jangan sampai nempel ke garis paling akhir, jangan. Alisnya ditabrak aja enggak apa-apa. Nah, perhatikan. Nanti sisanya untuk warna putih. Sisanya warna putih. Khusus muka warnanya jadi 3 macam. Khusus muka warnanya 3 macam. Nah, warna telinga, leher, tangan dan kaki cukup 2 macam. Jadi bisa dilanjutkan untuk warna telinga langsung dicampur saja. Warna putih yang terakhir ya. Nah, jadi warnanya itu terang gitu ya, yang paling pinggir, pipi yang paling pinggir itu sangat terang. Terus kemudian, mumpung kita masih pakai warna putih, jangan lupa kita warnai matanya dengan warna putih. Dan satunya lagi, warna giginya kita warnai putih. Perhatikan untuk matanya. Nah, terus giginya itu garis yang paling atas itu gigi. Nah, seperti itu. Lanjut, kita warnai rambutnya. Rambutnya kita warnai 2 macam, warna hitam dicampur warna coklat. Hitam nanti dicampur dengan warna coklat. Caranya kita garis dulu setengahnya. Nah, coklat saja. Kita kasih garis dulu rambutnya. Terus yang paling bagian bawah, kita kasih warna hitam dulu. Nah, begini. Jangan lupa sulap.